Martin Diko bukan Mane. Beli belanja sudah dibagikan dan paling serangan datang dari DC. Dijual gratis. Oke, kalau mereka nggak masih bisa dapatkan posisi di bawah serangan nanti atau nanti atau. Masih jalan terasa. Kata serai Martin. Masih jalan terasa berkata sih kasih serangan bola. Sementara kali ini kembali ke pasar servis. Sementara turun pada kali ini. Masih sakit tersebut. Apa aja hati-hati.
kalau kita berbakti bisa menambahkan kami jadi 8 sehingga saling menghadapi sulit bugar sudah dilakukan Yeris Priya sementara akan menelan penolupan masih bisa dagang kali ini adanya di sana luar biasa di duet kali ini mereka kompeni amatnya saja apa diserahkan kali dari DC lagi kali ini mereka kembali galuh dan baik-baik apa-apa itu terser 9-6 3 kali ini sementara kali ini DC dan servis akan ditunjukkan oleh Zikas sudah dilakukan kali ini mereka sementara berkorbankan bola bersama Bojau Channel, Madura Boss, serta juga Majang Studio Channel. Serta juga harus dipaudul, kita saksikan kembali kepada perhatikan sekepada kali ini akan bola berkonon. Dan liar, masih sempat dibendungnya kali ini kedua. Kali ini mereka ingin Maharaja. Tidak menyediakan kesempatan dengan back-spacknya. Macam bagilah mereka main pertama kembali di swing, 11-6. Sehingga sementara pemasang servis kami ini mereka berkodakan orang dan orang yang mati mengacakan kebunuhan untuk kompeten mereka 7-11 sementara servis akan dilakukan oleh Marso kita dilemaskan kali ini dan kita saksikan Rofi atas 3 orang Andi Anggol tanpa melepar oleh blokar dari kompeten menunggu poin sementara untuk DC 7. Kali ini servis dihadapi oleh Ilut Maharaja dan satu banyak sudah dilakukan mereka sementara berkotakanlah Roy Martin. Kali ini rupanya mereka semata-mata belajar oleh blogger dari DC menambah atau untuk kompani menjadi 8-12. Servis Roy sudah dilakukan mereka baca Krista Brody akan mulanya kali ini sahabat Tara kembali Rofi sudah diluncurkan servis Pandiri Sabu baik lagi baca tanpa kompromi kali ini baik Pandiri Lega berhasil mencapai kalau dia cukup gajian 9-13 Wailor Rahman menghadapi sulit bundar di kubu kompeten sudah dilakukan terhadap serangan-serangan pada di bawah tali DC DC alun masih diselamatkan atas serangan kali dari kompeten baik Pandiri Kondisi menjadi 14-9. Andri Alun servis yang ditukar dia mensah furkon agak kolam Roy Martin balas kali mereka juga dengan backtacknya Roy 10-14 dari dia bola keluar selama itu servis sudah diluncurkan kali mereka dan Roy ada gol quick lagi kali ini Burgon kompeten Isam sudah dilakukan kali ini mereka sementara Indonesia buatan bola hanya kita saksikan kembali Burgon tapi sudah diluncurkan mereka Rofi akan bola servis kali sudah dilakukan berkat atas bola Roy Martin dan back kali ini Roy mereka terjadi paso 13-15 let dibore kali ini dan servis akan dilimpurkan kali ini mereka lebih dari sudah kemasan kali ini mereka sementara kali ini Roy quick one sukas masih akan berkondisana Marvel akan bola dicotek bola
Dan sudah diluncurkan mereka yang kali ini akan dikibarkan dari WC. Aku langsung bawa dari WC yang kali ini cukup baik. Menuju posisi satu kali ini di tubuh komandan yang kosong bom 16-14. WC, ini sempat resa over ya. Open smash kembali kali ini dari WC. Akan balik datang kali ini. Sisi satu anda sebentar kali di kompeten transfer bisa dilakukan kali segera transfer yang kali kedua sudah dilakukan pasal mereka Alvarez Rofi akan olah petek kali dibiarkan kosong rupanya karena mereka posisi lima di kubu kompeten sehingga dimanfaatkan dengan cukup baik oleh kalau dengan tiga main powernya 16 masih kami 18 16 Harley sudah lakukan Zikas. Kali ini berkong Roy Martin. Sekali ini mereka gagal memainkan bola Beijing. 17-18. Harley sementara bersiap untuk melepaskan servis. Sudah dilakukan kali ini mereka. Dan kali ini Rofi akan mulai. Tentang memainkan bola mereka. Sempat tertahan dan masuk kali ini di Diamond Company. Ilmu Maharaja dan satu banyak kali ini sudah dilakukan. Mereka dapat memancar dari mereka gratisan kalau untuk kompeten. Berapa 19. Baik Parti sementara saat sudah dilakukan kali ini. Dan Rofi akan kolam. Sudah mulai menemukan performa terbaik yang kompeten dan kita saksikan kamu sepertahan normal liar masih sakit tidak terkali terakhirnya all grande sampai kali ini terakhir sudah naik lun dan kali ke kompeten 20-19 dan time out untuk mentah dari Jakarta kita saksikan kata-kata kesempatan membacakan kebukaan untuk berisi penyamatan kedudukan kali ini menjadi 20-20 Rofi sementara berpasang servis dan kali ini mereka kembali membangun serangan berupaya pulang belakang oleh Martin terpasang baik masih sediamankan mereka kita saksikan kece bola terbaca kali ini dan kali ini ada alung keterangan yang kali ini amankan Kurkun masih bisa diselamatkan berkasi masyarakat di angka-angka krusial kali ini terinya kesalahan sekecil apapun akan berakibat fatal bagi kedua tim sementara terjadi berada usul mati yang dilakukan kembali dalam jeset 22-21 untuk ketenangan butuh konsentrasi dan tujuan terinya kedua tim kali ini di akhir-akhir game yang kedua sementara hasil melewati one block dari kompeten 22.
2. Seharusnya sangat dilakukan kali ini dari gol Adi Alu. Sudah kemau satu orang sementara Furkan akan berbaik tek right party. Masih sakit tersebut mereka. Datang serangan kali ini. Bola liar mereka. Kalu dimajak kali ini berapa poin? 23-27. Yang berkata salam satu jiwa. Ekel Gen. Depan artis Noresi. Sampai sudah pasang mereka sementara kali ini. Kompani memakul serangan kali ini. Kita saksikan kali ini cukup krusial angka. Mental tentunya yang akan menentukan di game yang kedua kali ini bagi kedua tim. Sementara terjadi pergantian pemain Arsolo ditarik keluar ke posisi 10. Sementara Femas dimasukkan ke partai grup 8. Kali ini sangat disangkan diluncurkan oleh Furkan. Sudah diambilkan kali ini mereka sementara. Yang kedua kembali kali ini berhasil memenangkan pertandingan dengan angka 2.